Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar cara membuat pola-pola di Inkscape dengan menggunakan alat Polygon Tool. Jadi, kita buka dulu Inkscape-nya. Lalu kita misalkan seperti ini. Pertama kita akan menggunakan Polygon dulu. Kita setting stroke style-nya nanti. Kita buka ini, create stars and polygon, selalu kita ganti jadi 3 untuk membuat si 3 ini. Nah, untuk stroke style width-nya kita kasih 0. Untuk menghilangkan garis pinggirnya. Jadi teman-teman, di sini kita copy paste saja sebetulnya. Tidak ada yang ribet. Jadi langsung kita bikin saja. Lalu kita pencet Ctrl D, lalu pencet tombol ini untuk mengubah menjadi dari atas ke bawah. Lalu untuk memindahkannya bisa ditarik ke sebelahnya, kasih longgar jika ingin lebih presisi, bisa saat menggerakkan ke kanan atau kiri bisa sambil pencet tombol kontrol. Jadi dia tidak ke atas ke bawah seperti ini. Nah, jadi kalau udah seperti ini kita tinggal copy paste aja ya, pakai kontrol D dan menggerakkan dengan kontrol. Untuk mengambil gambar yang banyak tinggal di blok seperti ini, di klik kiri tahan, lalu dilepas di kanan bawah. Nah, dia mengambil dua-duanya. Kalau kita duplikat dengan Ctrl D, lalu pindahkan seperti ini. Pas ya. Nah, sudah sini tinggal kita memperbanyak saja. Itu untuk segitiga ya. Sekarang kita coba dengan hexagon. Hex itu 6 ya, jadi ada 6 sudut seperti ini. Kita coba miring biar berbeda. Oke, itu untuk hexagon. Jadi kita dapat membuat pola ya dengan ini, dengan Ctrl D untuk
faster, dan menurut aku lebih cepat lah. Itu saja saya. Untuk tugasnya sama ya, tapi mungkin boleh dengan alat yang berbeda, dengan maksudnya dengan bentuk yang berbeda, bisa segi 5, segi 8 mungkin, gitu ya. Selamat mengerjakan.